Alhamdulillah bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, gua kan di sini ngontrak berdua sama si Rojak. Kemana ya tuh anak? Gua masih tidur, Iram. Kalau lagi tidur bisa nyau. Dasar Rojak. Jak, bangun Jak. Bangun, Jack. Ini kan Ramadan pertama. Rugi kalau lu gak sahur. Alah, gua kuat kalau nggak sahur, bangun pulang sahur sunnah kan? Ini Mr. Roger, dengerin nih kata Denis. Masya Allah, Ojak yang soleh, Masya Allah. Ingat nasihat dari Nabi. Beliau bersabda, Tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Ingat, yang bikin kita kuat itu bukan kitanya jago nahan lapar atau kita makan atau tidaknya, tapi Allah tolong atau tidak, dan Allah berkahi atau tidak. Maka ada orang-orang beriman itu kalau sahur kadang bukan karena dia lapar, tapi karena pengen dapat barokahnya. Karena dalam Islam yang paling penting itu barokah. Kalau nggak ada barokah, nggak cukup-cukup. Contoh ya, para maling di negeri ini yang korupsi, uangnya udah banyak, nggak ada berkahnya, masih aja nyuri. Ya, tapi kalau sudah barokah, nggak akan pernah berkehabisan. Untuk itu, yuk semangat sahurnya buat dapat berkah dari Allah. Sini Ran, sahur biar berkah. Berkah sih berkah, tapi jangan serakah. Ya, lu serak ini.